hanya satu tersangka saja, atau dari tim kuasa hukum bisa melihat ada kemungkinan muncul nanti tersangka-tersangka lain dari perkembangan kasus ini, Bang? Oke, baik kita. Jadi kita tetap pada laporan kita, pro justisia, kita melapor dalam lidik ya, sehingga sudah jelas itu pasal yang dijerat kepada tersangka Barada E, itu ada junto pasal 55 dan 56, artinya ada yang bersama-sama, mungkin ada yang memfasilitasi, ada yang memberikan sarana. Nah tentu sampai saat ini bisa kita simpulkan jelas bukan hanya Barada E pelakunya. Medcom.id, a part of Media Group Network.